Came out. I went, what? What? Yeah. One of you's not in the show. Cal was just as shocked by Wednesday's season finale of America's Got Talent as the rest of us. I couldn't believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribun TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribun TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar berita artis tentang Putri Aryani hari ini. Inti persiapan Putri Aryani menjelang semifinal America's Got Talent 2023. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Nama Putri Aryani belakangan tengah menjadi buah bibir. Tentunya hal ini selaras dengan prestasi yang ia dapatkan di dunia musik internasional. Diketahui sebelumnya, perempuan bernama lengkap Aryani Nisma Putri mengikuti ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Ia membawakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Loneliness dan memukau para juri. Berkat penampilannya tersebut, Putri Aryani bisa langsung tampil di babak live show dan tak perlu melewati babak lain setelah mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell saat audisi pada Mei lalu. Baru-baru ini, Putri Aryani mengungkapkan persiapannya menjelang tampil di semifinal America's Got Talent 2023 yang dilansir dari laman kompas.com. Beginilah ulasan selengkapnya. Menjelang penampilannya di semifinal AGT 2023, Putri Aryani mengaku bahwa dirinya banyak berlatih. Kalau untuk AGT yang pasti Putri latihan, mempersiapkan lagu-lagu, kata Putri. Rupanya, cara latihan Putri Aryani ini cukup unik. Putri mengaku melatih dirinya dengan tampil di banyak acara musik. Dengan begitu, Putri Aryani dapat melatih stamina ataupun mentalnya agar maksimal saat semifinal AGT 2023 nanti. Dan tampil di acara seperti ini, TikTok Music Live, dan segala macam itu adalah bagian dari diri Putri melatih stamina, fisik, dan melatih mental Putri untuk menjadi lebih baik lagi, ungkap Putri Aryani. Saat ditanya, tak sulit bagi Putri Aryani untuk membagi waktu antara latihan dan manggung. Pasalnya, meskipun ia disibukkan oleh berbagai jadwal manggung, Putri Aryani tempat menyempatkan waktu untuk latihan di rumah. Alhamdulillah nggak susah bagi waktu latihan. Karena Putri bilang kalau Putri manggung itu seperti latihan, dan Putri latihan juga di rumah, tutur Putri Aryani. Nah, kawan puan Putri Aryani merupakan sosok yang dapat menginspirasi orang lain. Tak hanya itu, Putri Aryani juga membuktikan bahwa kekurangan fisik tidak akan menggagalkan seseorang dalam meraih mimpi dan kesuksesannya. Usaha maksimal Putri Aryani demi total di panggung AGT selanjutnya.
Penampilan Putri Aryani di AGT America's Got Talent beberapa waktu lalu hanyalah permulaan. Setelah diganjar Golden Buzzer oleh juri, dia akan berkesempatan untuk tampil di panggung ajang pencarian bakat itu lagi untuk tahap penyisihan. Persiapan sudah dilakukan oleh Putri Aryani sebelum terbang lagi ke Amerika Serikat dalam waktu dekat ini. Yang pasti latihan, kata Putri Aryani yang diamini oleh ayahnya, Ismawan Kurnianti. Persiapannya ia latihan terus, timpal sang ayah. Semakin dekat ke tanggal, Putri Aryani untuk tampil ke babak live show. Putri Aryani jalan-jalan ditemani kedua adiknya, minta dukungan untuk semifinal AGT 2023. Peraih Golden Buzzer Putri Aryani siap tampil di semifinal America's Got Talent pada hari Selasa nanti, waktu setempat, atau di Indonesia pada hari Rabu 6 September 2023, pukul 07.00 WIB. Anda bisa melihat tayangan di nbc.com atau lewat YouTube AGT 2023. Bagi Anda yang tinggal di Amerika, bisa ikut voting untuk mendukung Putri Aryani. Bagaimana cara ikut voting untuk mendukung Putri Aryani di America's Got Talent 2023? Dalam audisi AGT voting, juri memilih dan penonton juga memilih. Ketika pertunjukan langsung dimulai, garis pemungutan suara dimulai setelah vote dari juri. Pemungutan suara dilakukan melalui situs resmi acara nbc.com atau melalui aplikasi AGT. Bagaimana untuk memilih peserta AGT 2023 favorit Anda? Pemungutan suara dimulai setiap Selasa pukul 8.00 ET dan ditutup pada hari Rabu pukul 7.00 ET. Unduh aplikasi AGT atau kunjungi nbc.com atau AGT Vote. Anda dibatasi pada 10 suara per metode pemilihan. Tentukan jumlah suara yang ingin Anda cast untuk kontestan favorit Anda. Sebelum tampil, Putri Aryani yang kini sudah ada di Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat, menyempatkan diri berjalan-jalan bersama kedua adiknya. Dalam kesempatan itu dirinya mengucapkan terima kasih dan dukungan dari Dubes Indonesia untuk Amerika, Rosan Roslani dan istri. Terima kasih banyak ayah dan bunda, sudah ajak adik-adik untuk nemenin putri di LA. Demikian tulis Putri Aryani lewat akun Instagram miliknya. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Salam untuk keluarga dan adik-adik ya, balas Rosan. Para WNI yang tinggal di Amerika Serikat pun mendukung penuh agar Putri Aryani berhasil di semifinal America's Got Talent atau AGT 2023.